did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Saat ini, era saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Untuk memulai masa depan, dimulai dari sini. Belajar, tumbuh, dan berkembang bersama Universitas Bina Sarna Informatika. Utama berlokasi di Jakarta dan tersebar di berbagai kota strategis di Indonesia. Kampus UBSI menghadirkan 3 fakultas terbaiknya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Fakultas Teknik dan Informatika. Kampus UBSI senantiasa meningkatkan mutu kualitas lulusan melalui lembaga BSI Center, di antaranya BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, BSI Startup Center, Incubator Center, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Cita, senyum, tawa, canda, dan bahagia
bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadi kebanggaan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Hingga saat ini, Universitas Bina Sarana Informatika terbukti telah menghasilkan lulusan yang profesional di dunia kerja. Dirgahayu Bina Sarana Informatika menyambut hari baru. Kuliah BSI aja. Kuliah BSI aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Reti. Selamat siang, apa kabar Kak Dini? Alhamdulillah baik. Halo, kita bertemu lagi nih pada siang hari ini. Betul. Kalau di Bogor ini siangnya rada mendung nih Kak Reti. Betul. Kalau Kak Reti gimana? Syahdu ya. Aku lagi di Jakarta nih, lagi di Jakarta. Tadi sempat mendung, sempat hujan, tapi sekarang keadaannya udah oke siang-siang. Dan semoga Sobat BSI di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Hai semuanya di TikTok ataupun Instagram. Nah, halo, hari ini semuanya. Kita ada acara apa sih nih Kak Dini? Oke, kita sekarang lagi di acara Hangout Kampus Online-nya UBSI nih Kak Reti. Jadi kegiatan ini sudah kita lewati beberapa sesi sebelumnya Kak Reti gitu. Betul. Dan yang lain gitu ya. Pembahasan yang berbeda tentunya. Nah, di hari ini kita bersama kamu Hangout Kampus Online akan bersama dengan Prodi Teknik gitu. Teknologi komputer lebih tepatnya. Betul. Oh iya benar. Teknologi komputer ya. Iya. Seperti itu. Kak Reti, ya. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita dulu ya. Boleh, ya, boleh. Instagram, kita like di Instagram dan TikTok ya. Betul. Boleh ya? Boleh dong. Halo Sobat UBSI. Yang ada di TikTok ya. Saya dengan Dini akan menemani Kak Reti selama 2 jam ke depan mungkin ya. Kalau enggak kalau enggak berkurang ya. Untuk memperkenalkan program studi yang ada di UBSI gitu Kak Reti. Jadi boleh Sobat BSI yang di Instagram ataupun di TikTok sapa-sapa sesama teman-teman lainnya. Say hello, kenalkan diri kalian dan juga asal kalian dari mana gitu ya. Mungkin ada maba juga, halo para maba-maba yang sedang mencari informasi ya Kak Reti tentunya untuk program studi teknologi komputernya. Betul. Gitu ya nggak sih Kak Reti ya. Jadi teman-teman yang maba nih atau yang baru mau daftar justru yang baru mau daftar masih bingung gitu ya mau pilih prodi apa sih gitu ya nah kebetulan acara ini kita fasilitasi nih dari UBSI untuk teman-teman yang masih bingung ingin memilih prodi apa. Nah, betul. Nah, karena itu acara hangout kita pada hari ini mempunyai tema adalah... Halo, Kak Reti. Halo, bisa dengar? Ya. Aduh, rada delay nih, Kak Reti. Mohon maaf ini. It's okay. Nggak apa-apa. Sobat BSI di rumah dan juga Kak Dini walaupun delay-delay di sini kita tetap semangat semuanya. Iya betul Kak Reti. Harus tetap semangat ya karena memang kegiatan saat ini mau nggak mau ya Kak Reti ya harus online seperti ini dulu ya. Mudah-mudahan dunia semakin membaik ya. Dan kita bisa mengadakan kegiatan secara offline seperti itu ya Kak Reti. Baik. Nah karena ini udah mulai lancar nih antara Kak Dini sama aku ya. Okay. Jadinya udah oke okay, ya? Udah oke? Okay? Sebelum kita melanjutkan, Nah, untuk memberikan semangat kepada Sobat BSI semua, kita kasih dong tagline dari Hangout Kampus Online ini. Oke, Kak Reti. Gimana?
Jadi kalau nanti aku bilang, hangout kampus online, kita sama-sama nggak bikin hari lo jadi blackout. Bisa ya? Bisa, bisa. Yuk, bareng-bareng yuk. Yuk. Soal Pesi di rumah juga boleh yuk. Ya, silakan Kak Resi, nanti saya jawab nih. Ya. Hangout kampus online. Nggak bikin hari lo jadi breakout. Ya. Oke. Okay. Sebelum teman-teman kita memanggil nih narasumber kita yang spesial pada hari ini gitu. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mensupport berjalannya acara ini, yaitu dari Dana Cita dan juga M Tryout, dan kepada media partner kita yaitu ada Millenia News dan Bintang Sekolah. Terima kasih. Okay, terima kasih untuk supportnya hari ini. Nah, bagi sobat UBSI yang mau bertanya seputar program studi teknologi komputer, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita pilih, ya. Kemudian ada door prize-nya juga nih untuk pertanyaan terbaiknya, Kak Reti. Dua pertanyaan terbaik dengan door prize seperti itu. Dan jangan lupa, nanti juga dari Dana Cita akan ada reward nih, Kak Reti. Seperti apa sih rewardnya? Penasaran? Ya. Ikuti sampai akhir acara. Ikuti sampai akhir. Nah, kita langsung aja nih, Kak Reti. Kita undang ya. Narasumber kita yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya untuk berbagi informasi gitu ya sama sobat UBSI nih. Pokoknya mau yang sudah bergabung dengan UBSI atau yang belum, kita panggil sobat aja ya biar lebih akrab ya. Iya. Sobat UBSI, kita sapa dulu pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini. Betul. Siapa Kak Reti? Dari langsung kita datangkan Ketua Program Studi Teknologi Komputer, Bapak Rahmat Adi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, sehat selalu. Sehat selalu. Bapak, Bapak sedang ada di mana nih sekarang nih, Pak? Kebetulan di rumah. WFH ya, Pak ya? Iya, WFH. Wah, luar biasa. Pakai banyak suara-suara apa, nanti. Nggak masalah, Pak, nggak masalah. Biasa kalau di rumah ya, Pak, huru hara gitu kan. Beda kalau di kantor ya, Kak Reti ya. Beda, beda. Baik. Ini Pak, Pak Rahmat nih, belakangnya udah mengenalkan nih teknologi komputer. Belum kita tanya, udah memperkenalkan nih, Kak Dini nih. Iya, betul. Sudah menunjukkan identitasnya gitu ya. Pasti gitu ya. Nah, langsung aja berarti kita tanya ya, Pak Rahmat ya. Dan Sobat PSI, silakan ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Rahmat, langsung tulis di kolom chat, nanti dari panitia akan memilih dan memberikan pertanyaannya langsung ke Pak Rahmat. Oke. Okay. Ya. Yang pertama nih Pak, yang mungkin banyak orang mau tahu nih, kalau masuk prodi teknologi komputer nih Pak, nanti belajar apa sih Pak gitu? Apa nanti tukang benerin printer gitu kan? Apa nanti seperti apa nih Pak, kalau nanti masuk ke prodi teknologi komputer? Ya baik adik-adik, Kak Reti dan Kak Dini. Ya. Jadi kalau adik-adik saat ini belajar via online, gitu ya. Kemudian tentunya adik-adik membutuhkan yang namanya alat pendukung, media pendukung. Ada jaringan, seperti tadi yang ada sedikit hura-hura gitu ya, putus nyambung gitu kan. Yeah. Nah, di era saat ini tentunya adik-adik akan mempelajari bagaimana troubleshooting di jaringan. Seperti tadi jaringan terputus-putus, maka adik-adik akan mempelajari bagaimana menangani troubleshooting di jaringan. Kemudian nanti adik-adik, kalau era 4.0 sekarang, adik-adik perhatikan banyak yang semua serba online, serba otomatis. Maka adik-adik nanti akan mempelajari namanya IoT, Internet of Things. Jadi kalau adik-adik punya motor, sekarang udah tinggal remote saja, nyala sendiri gitu ya. Nah itu tentunya akan dipelajari di prodi teknologi komputer itu sendiri. Di samping adik-adik bisa kalau suka dengan yang nama robotika, nanti kita akan mempelajari.
Kita akan mempelajari menciptakan robotika-robotika yang mungkin nanti akan menjadi ekspansi atau inovasi baru dalam teknologi robotika. Gitu, Kak Reti, Kak Dini. Oh, Kak Reti. Kayaknya saya butuh anak ini nih, teknologi komputer nih, seperti apa ya, buat gimana? Boleh nggak ya? Biar lancar ya jaringannya, ya kan? Oh iya, wah, pasti. Oke. Okay. Ya, Kak Dini? Ya. Tuh kan, saya masih butuh deh, kayaknya satu aja nggak apa-apa deh dibawa ke rumah ya, Kak Reti. Oh, seperti itu ya. Boleh. Banyak memang yang dipelajari, dan tidak hanya tidak hanya membenarkan, membetulkan ini aja, pinter aja Kak Reti gitu ya. Oke, mungkin saya masuk ke pertanyaan berikutnya ya, karena nanti boleh. Antrian pertanyaan nih semakin banyak, nanti pertanyaan yang saya sudah siapkan tidak ditanyakan ya. Oke, Pak, saya lanjut ya. Kira-kira fasilitas yang disediakan oleh UBSI untuk kegiatan belajar mengajarnya di prodi teknologi komputer itu apa saja sih, Pak, fasilitas yang disediakan? Silakan, Pak. Baik, ada beberapa hal yang menjadi fasilitas yang telah kita siapkan. Di samping tentunya untuk fasilitas praktikum jaringan dan praktikum elektronika, kita juga menyiapkan beberapa fasilitas khususnya pendukung untuk uji kompetensi yang adik-adik nanti akan lakukan. Jadi kita sudah memiliki yang namanya Akademi Cisco. Di mana Akademi Cisco ini standar internasional. Kemudian kita juga sudah memiliki Akademi Mikrotik berstandar internasional juga. Nah, untuk sertifikasi nasional ya, kita sudah punya yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah BNSP. Dan itu semua menjadi peluang bagi adik-adik dan sebagai fasilitas adik-adik andaikan nanti kuliah di jurusan teknik komputer. Jadi begitu adik-adik keluar lulus di program studi Diploma 3 Teknik Komputer, maka bekalnya banyak sekali. Jadi adik-adik dari segi jaringan tadi, adik-adik sudah memiliki sertifikat kompetensi jaringan, yaitu Cisco dan Mikrotik itu sendiri. Kemudian dari nasionalnya, lembaga kompetensi profesinya, adik-adik sudah memiliki sertifikat yang diakui secara nasional. Seperti itu, Kak Reti, tadi ini. Tadi kalau Pak Rahmat nih bilang, lulusannya nanti mahasiswa disiapkan untuk punya sertifikat-sertifikat mikrotik yang seperti yang di belakang Pak Rahmat ya, itu mikrotik ada ya. MSP-nya. Ya, jadi sertifikatnya akan banyak pengakuannya. Tapi Pak, selama proses perkuliahan ini kita akan praktek nggak sih Pak? Gitu kan senangnya mahasiswa sekarang langsung praktek gitu ya, pusing teori-teori gitu. Ya tentunya nanti adik-adik akan praktik. Ada praktik untuk jaringan, kita praktikum jaringan. Kemudian ada untuk elektronikanya, untuk elektronika kita praktikum elektronika. Dan perlu adik-adik ketahui juga bahwa banyak kegiatan-kegiatan praktikum yang memang dilaksanakan di luar. Dalam hal ini diselenggarakan oleh beberapa himpunan mahasiswa. Nah, kita pun mengadakan workshop atau simulasi tentang perangkat-perangkat itu sendiri. Dan itu rutin kita selenggarakan, baik dari segi himpunan jurusan maupun dari program studi itu sendiri. Gitu, Kak Reti. Jadinya baik dari segi perkuliahannya maupun nanti lulusannya disiapkan nih Kak Dini nih. Iya, betul. Ngomongin soal lulusan. Nah, itu dia. Biasanya kan kalau misalkan Sobat UBSI ingin bergabung gitu ya, pasti yang ditanya nanti setelah lulus mau jadi apa ya kalau kuliah di sini gitu ya, di prodi ini kira-kira mau jadi apa sih? Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak Reti. Ya. Silakan Kak Reti. Ini ada langsung aja sebelum kita ada pertanyaan sendiri. Di sini ada dari Instagram akun Linar KSTMA 29 underscore. Mau tanya nih Pak, materinya apa aja sih di teknologi komputer yang paling gampang? Yang paling mudah kali ya materinya apa? Yang paling mudah. Nah, lu yang paling mudah nih Pak, langsung ditanya. Kalau
Kita kuliah itu kita harus pertama harus persepsikan bahwa semua mata kuliah mudah. Karena kalau kita bilang mudah, semua akan menjadi mudah. Tapi kalau pertama kita mengatakan itu sulit, semua akan menjadi sulit. Tentunya untuk bisa mudah, pertama kita harus positive thinking dan banyak belajar. Mata kuliah di program studi teknologi komputer tentunya akan dipermudah dengan beberapa media pembelajaran. Jadi kita melakukan pembelajaran melalui video-video yang memang sudah kita siapkan, melalui blended learning-nya. Jadi mahasiswa nantinya kemudahan itu akan didapatkan melalui beberapa cara atau metode pembelajaran. Dan tentunya kemudahan itu pula didukung oleh instruktur-instruktur yang memiliki kompetensi yang memadai. Nah, instruktur kita tentunya sudah memiliki sertifikasi baik internasional maupun nasional itu sendiri. Dan itu akan lebih memudahkan adik-adik pada saat nantinya menerima apa yang disampaikan oleh instruktur-instruktur tadi. Gitu. Jadi semua mudah. Jangan mengatakan susah dulu. Semua mudah. Kalau nggak bilang susah, nanti menjadi susah. Gitu ya. Pokoknya mudah, betul. Semua mudah. Betul ya Pak, karena mindsetnya kita harus, wah semuanya mudah, bisa dilewati, seperti itu, nanti akan enjoy ya Pak, ngejalaninnya, betul ya, gak sih Pak? Tahu. Nah, gitu, jadi biar semangat terus, meskipun mungkin kuliahnya sekarang masih di rumah aja, gitu Kak Reti, wah nanti ditambah, wah udah teknologi komputer itu sulit, misalkan itu jaringan itu sulit, ditambah kuliahnya di rumah, nah itu bukan halangan gitu ya Kak Reti, harus tetap semangat, jadi mindsetnya dulu positive thinking seperti itu ya. Lagi kalau misalnya teknologi komputer, teknologi komputer tadi dikatakan Pak Rahmat, sekarang nih banyak banget yang butuhin ya, selain di rumahnya Kak Dini gitu kan. Selain di rumahnya Kak Dini, sekarang apalagi zaman-zamannya kita harus stay at home gitu ya, bekerja di rumah, semuanya serba digital, pasti lulusan dari teknologi komputer ini sangat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan kan ya Pak ya? Ya, betul. Baik, tadi lulusan, kita bicara tentang lulusan Pak. Nah, prospek karirnya Pak dari lulusan teknologi komputer ini sesuai dengan tantangan di era industri 4.0, apalagi sekarang mau katanya 5.0 gitu Pak. Peluang karirnya tuh bagaimana sih Pak? Boleh dong di-spill sedikit? Ya, baik Kak Reti. Jadi kalau adik-adik memilih program studi teknologi komputer, tentunya teknologi ini benar-benar eranya dipaksakan saat ini. Jadi pada saat era pandemi saat ini, tentunya semua terbuka. Mm-hmm. Teknologi semua terbuka. Inovasi dan seluruhnya akan menuntut kebutuhan sumber daya manusia. Nah tentunya program studi teknologi komputer sudah menyiapkan beberapa profil program studi, yaitu diantaranya network administrator muda, kemudian supervisor, teknisi komputer, kemudian mobile computing, dan tentunya karir-karir tersebut nantinya adik-adik bisa bekerja baik sebagai network and system administration, kemudian network engineering, kemudian sebagai teknisi komputer yang tentunya pasti dibutuhkan. Jadi tidak ada alat yang abadi gitu ya. Pasti suatu waktu itu kerjanya orang teknologi komputer pastinya. Ya. Kemudian mobile computing atau cloud computing yang tentunya saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun industri, dan itu adalah prospek karir yang menjanjikan dan pasti dibutuhkan baik era 4.0 maupun 5.0 ke depannya. Gitu Kak Red. Oke. Akan berarti kalau kita lihat walaupun sekarang teknologi sudah maju dan semuanya perangkat sudah lengkap, pastinya nanti akan ada perubahan ya Pak dengan era perkembangan industri ini ya teknologi. Ya, pasti. Pasti pada saat berjalannya pasti membutuhkan maintenance. Betul. Pasti butuhnya perawatan. Karena yang lebih mahal itu perawatan daripada memilikinya. Jadi kalau ada punya komputer, punya laptop, itu yang mahal bukan mahal membelinya. Tapi merawatnya yang paling mahal. Oh betul, Kak Dini langsung ngerawat, langsung perawatan muka nih ya Kak Dini ya. Oh iya. Perawatannya gitu yang mahal katanya Kak Papa. Iya betul. Kan?
Karena perawatan mahal, tenaganya jadi mahal harganya. Jadi naik ya harganya ya. Ya. Nah, berarti sobat BSI di rumah nggak perlu ya? Oke, lanjut. Yang di rumah tidak perlu takut nanti kalau kuliah di teknologi komputer, aduh saya takut tulusnya nanti susah dapat kerja gitu ya. Karena peluangnya tadi Pak Rahmat bilang sangat luas. Semua perusahaan sekarang butuh. Selama komputer masih ada di muka bumi ini, lulusan-lulusan dari teknologi komputer masih dibutuhkan seperti itu, Kak Reti. Ya. Lanjut nih, ada pertanyaan lagi ya. Dari Instagram. Oke, silakan Kak Dina. Dari @riumai katanya, hal dasar apa sih yang harus dipelajari sebelum masuk kuliah, khususnya mungkin di program studi teknologi komputer? Itu seperti apa Pak, hal dasarnya katanya? Ya, baik. Kalau adik-adik pada saat awal masuk ke teknologi komputer, tentunya yang pertama-tama adik-adik siapkan adalah mental, ya, mental untuk berubah. Jadi pada saat adik-adik masuk jurusan komputer, tentunya background pendidikan dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pada saat adik-adik menekuni dan ingin tahu, maka itu modal awal. Misalkan adik-adik mempelajari jaringan komputer. Dari awal adik-adik sudah main HP saat ini. Jadi anak TK pun sudah tahu yang namanya HP. Dia sudah bisa bagaimana mengkoneksikan antara jaringan WiFi ke HP mereka. Itu sudah modal dasar. Adik-adik bermain media sosial, adik-adik bermain perangkat-perangkat yang notabene mendukung, PSK atau game dan seterusnya, itu sudah modal dasar untuk pengetahuan dari segi IT-nya. Nah, begitu adik-adik mulai paham, oh ternyata ada beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya sebelum masuk kuliah di teknologi komputer. Nah, itu modal dasarnya. Jadi, kecuali kalau adik-adik tinggalnya di Goa, gitu. Tidak pernah lihat TV, tidak pernah bermain HP, nah itu agak masalah sedikit. Gitu. Jadi, harus belajar dari awal mengenalan tentang TI. Tapi kalau saat ini, saya yakin adik-adik sudah mengenal dan sudah punya background semuanya. Tinggal mengikuti saja bagaimana jalannya, karena semua itu ternyata ada pembelajarannya di perkuliahan. Dan di perkuliahan tentunya akan lebih mendalam. Tapi dasar sudah punya semua. Jadi jangan khawatir. Jadi adik-adik saat ini yang perlu adik-adik kembangkan adalah sering-sering bermain media sosial. Sering-sering berkoneksi dengan jaringan. Troubleshooting dengan jaringan, pelajari bagaimana cara mempercepat jaringan. Tanya itu. Oh, okay. Atau tidak. Nah, pastinya kalau main media sosial udah pasti nih Pak, karena nontonnya sobat PSI di Instagram ataupun di TikTok. Tapi kedepannya apakah kita sebagai teknisi orang sukses di balik like-nya orang-orang pemakai media sosial itu ya Pak ya? Iya. Oke. Okay. Baik, di sini sambil menunggu pertanyaan dari seluruh sobat PSI, kalau dari Pak Rahmat sendiri saat ini yang sebagai ketua dari program studi teknologi komputer, ada nggak sih Pak target dari prodi teknologi komputer ini ke depannya itu mau seperti apa? Ya, baik. Kalau dari segi target tentunya tidak terlepas dari prestasi ya. Jadi kalau dari segi prestasi tentunya dari prestasi yang sudah kita peroleh, kita sudah bisa menjadi beberapa menang di dalam lomba-lomba skala internasional maupun nasional. Kita juga 3 tahun berturut-turut mendapatkan award dari Cisco, gitu ya. Nah, kalau dari segi prestasi akademik ke depannya, harapannya adalah mahasiswa jurusan teknologi komputer tentunya memiliki prestasi dari segi penelitian, pengabdian, teknologi, kewirausahaan, kemudian pengabdian masyarakat, yang semua itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau adik-adik nanti tentunya memiliki kompetensi, misalkan menciptakan sebuah alat yang nantinya akan dilombakan atau diciptakan untuk kepentingan masyarakat banyak, dan itu bisa dimasukkan ke dalam HAKI, dan tentunya itu menjadi prestasi akademik bagi BSI maupun bagi adik-adik sendiri.
Itu kira-kira. Oke, luar biasa nih Pak. Terlepas dari yang tadi ya, ini ada pertanyaan titipan juga di Karet yang sering banyak ditanyakan oleh maba nih, akreditasi. Nah, akreditasi untuk program studi teknologi komputer ini apa sih Pak sampai saat ini? Ya, alhamdulillah kalau teknologi komputer karena berdiri sudah cukup lama ya, kita sudah pastinya sudah terakreditasi. Dan kemarin kita sudah melakukan reakreditasi. Jadi proses reakreditasi itu selalu diselenggarakan per 5 tahun sekali. Jadi kita sudah mendapatkan akreditasi yang terbaru, sudah diupdate, dan hasilnya baik. Dan mudah-mudahan itu menjadi bekal adik-adik bahwa memang program studi di UBSI itu semua sudah terakreditasi. Ya. Oke. Jadi jangan ragu Sobat BSI, nanti ijazahnya bisa nggak ya untuk lamar PNS gitu ya Pak ya? Bisa ya, Karesi ya, bisa jadi menantu idaman ya. Oh iya. Menantu BSI ya, katanya seperti itu. Betul. Nah Karesi, ya. Kita bisa lihat dulu mungkin video dari profilnya program studi teknologi komputer nih Karesi. Yuk silahkan. Silahkan.
sudah dilaksanakan ya, Pak Rahmat ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit beberapa kegiatan yang memang menjadi rutinitas program studi teknologi komputer. Silakan Pak. Baik, jadi banyak kegiatan-kegiatan sebagaimana ditampilkan dalam video tadi. Kita ada kegiatan yang namanya IT Camp. Nah, pada kegiatan IT Camp itu selama 3 hari mereka di sebuah tempat, tepatnya di villa di puncak di sana. Mereka kemudian dilakukan workshop. Ada 3 workshop, ada pemrograman, ada jaringan, ada robotika. Nah, mereka di sana berlomba. Nanti mereka menjadi pemenang dari masing-masing lomba dari 3 kategori tadi. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk kunjungan industri. Jadi mereka datang ke beberapa perusahaan atau instansi yang sudah bekerjasama dengan kita. Mereka akan melihat bagaimana kerjanya sistem atau alat di dalam suatu perusahaan, tergantung objek subjek dari perusahaannya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang rutin dilakukan oleh Prodi juga, yaitu seminar pembekalan. Biasanya di awal-awal kita melakukan seminar untuk mahasiswa semester 1 khususnya tentang pengenalan IoT tentunya, kemudian teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa jurusan atau Himateka. Dan itu rutin dilakukan di tiap minggunya. Itu ada IT class atau workshop atau studi club dan seterusnya. Itu kira-kira Kak Dini. Banyak sekali kegiatan sekali luar biasa ya. Itu bisa mendukung kegiatan belajar mahasiswa ya Pak, agar lebih aktif dan berkembang seperti ya Pak. Dan ya, saya lihat nih Kak Reti, mahasiswa teknologi komputer itu kebanyakan pria, betul tidak sih Pak seperti itu? Kalau banyak mungkin prosentasinya bisa 60-40. Karena wanita banyak juga. Oke. Jadi wanita banyak juga yang kuliah kalau misalnya di teknologi komputer. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti Kak Dini ataupun saya misalnya mau kuliah di teknologi komputer ya Pak. Oh, tidak ada kemungkinan. Boleh siapa saja. Oleh siapa sih? Jangan takut sobat UBSI. Jadi nggak cuma pria saja atau laki-laki saja nih yang kebanyakan daftar dan menjadi mahasiswa program studi teknologi komputer, tapi wanita juga silahkan. Ayo kita berkembang bersama-sama ya. Oke, Kak Reti, masih ada pertanyaan Kak? Ada nih Pak, pertanyaan dari Kevin Andrian 21 di Instagram. Sepertinya ini yang masih bingung untuk memilih teknologi komputer, pengen masuk tapi masih mau nanya nih ke Pak Rahmat. Tepat banget nih hadir di sini nih. Nah, nanya Pak, keluh kesahnya jika Kevin ini mengambil jurusan teknologi komputer di BSI, dan Kevin juga mau tanya, kalau saya lulusan TKJ, TKJ itu teknik komputer jaringan ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau saya ke jurusan teknologi komputer di BSI, nyambung nggak nih Pak? Nah. Oke. Siapa namanya tadi? Kevin. Kevin ya. Kevin ya. Kalau Ade bisa mengambil teknologi komputer setelah TKJ, tentunya itu sudah linear dan sangat linear sekali. Itu akan semakin mendalam. Jadi belajarnya, background-nya udah hampir dapat 50%, tinggal pengembangannya saja. Jadi memang sudah selaras. Kecuali kalau adik-adik, background latar belakangnya misalkan tata boga gitu ya. Mungkin harus banyak belajar. Jadi belajar harus lebih giat lagi. Kalau TKJ, kemungkinan ya Pak? Ya, TKJ kemudian ada beberapa dari tata boga, dari jurusan-jurusan yang lain juga banyak gitu ya. Yang sosial juga ada. Yang penting enjoy dulu saja. Tapi kalau TKJ memang sudah istilahnya sudah linear, kelanjutan dari SMK-nya kemarin gitu. Oh, berarti memang udah tepat nanti kalau misalnya sobat BS ini Kevin Andrian memilih teknologi komputer. Jadi langsung aja pasti didaftar. Pilih. Nanti kalau ketemu Pak Rahmat di kampus Pak, saya yang nanya di Instagram gitu ya. Oke. Silakan main ke Keramat 98. Oh, sudah dibuka peluangnya sama Pak Rahmat langsung. Nah, oke. Berikutnya, Kak Dini mungkin bisa dibantu nih.
Ya, mungkin tadi Kevin ada pertanyaan tentang keluh kesah, katanya mungkin seperti tantangan kali ya, Kak. Tantangan belajar di teknologi komputer itu apa kira-kira, Pak Adi? Untuk teman-teman kita nih yang baru mau masuk, silakan Pak. Ya, tantangannya itu adalah adik-adik harus mandiri. Harus mandiri dalam arti adik-adik harus penuh dengan inovasi. Inovasi, kreativitas, tidak bisa mengandalkan pada hal-hal yang sifatnya hanya sebatas kuliah pulang, tidak bisa seperti itu. Dia harus penuh kreativitas. Kalau dari perkuliahannya, sama saja. Mau di perguruan tinggi negeri atau swasta atau dimanapun, sama saja. Tapi yang penting bagaimana adik-adik memotivasi diri adik-adik untuk bisa berkreativitas, bisa menghasilkan karya yang tentunya menjadi target adik-adik pada saat kuliah nanti. Jadi kalau hanya sebatas mengejar indeks prestasi atau IPK, tentunya hal itu harus diimbangi dengan skill atau kompetensi yang dimiliki. Ya, pertemanan memang banyak, kan mayoritas laki-laki. Tapi luar biasanya, ini luar biasanya ya, mahasiswa di teknik komputer itu etikanya lebih baik dibandingkan program studi yang lain. Mereka kalau ketemu sama dosen itu salim, cium tangan. Etikanya lebih bagus. Beda berarti sama yang gondrong, tapi mereka asitonya lebih bagus. Oh, tampilan Rambo hati Rinto gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Pak Rahmat berarti nanti tadi Sobat BSI Kevin sepertinya tertarik banget dan bisa nanya-nanya juga nanti kalau misalnya ke kampus memastikan gitu ya untuk program studi teknologi komputer, atau bisa di rewind dari pembicaraan kita hari ini juga untuk memantapkan Kevin nih. Nah, hari ini boleh satu pertanyaan lagi diberikan kepada Pak Rahmat? Oke, boleh dari pertanyaan dari Instagram ya, Kak Reti ya. Boleh. Oke, mungkin di sini nih dari Rizky Pratama 95. Di prodi teknologi komputer, apakah mahasiswanya bisa belajar membuat aplikasi atau program, Pak? Kira-kira bisa enggak? Terima kasih, Pak, katanya. Silakan, Pak. Ini ada tiga profil. Ada tiga profil lulusan program studi teknologi komputer. Ada network administrator muda, ada supervisi teknisi komputer, ada mobile computing muda. Nah, kalau adik-adik lulusan mobile computing muda tentunya mempelajari programming. Jadi merancang mobile bagaimana dengan bahasa pemrograman tertentu yang diselaraskan dengan rancangan database dan yang lainnya ke dalam aplikasi berbasis mobile. Dan itunya ya tentu itu harus didasarkan harus mampu menguasai bahasa pemrograman yang sesuai. Dan itu kita pelajari juga. Dan itu salah satu dasar dalam perkembangan IoT tadi. Karena IoT hanya bukan sebatas alat saja, Internet of Things itu melalui aplikasi. Jadi adik-adik harus belajar bahasa pemrograman. Dan luar biasanya, ternyata bahasa pemrograman dipelajari oleh semua fakultas. Jadi saat ini semua orang harus bisa coding ternyata. Jadi adik-adik kalau memang bakatnya ke pemrograman, nah aplikasikan ke mobile computing dan itu pasti akan sesuai. Okay. Itu kali ini. Baik, ternyata di prodi teknologi komputer itu sangat lengkap Kareti. Jadi tidak hanya jaringannya saja yang diperhatikan gitu ya, tapi kita juga dituntut untuk bisa atau mampu membuat program juga ya Pak ya. Wah, lengkap nih, ya, tidak seperti prodi lain, misalkan hanya dituntut bisa membuat program, tapi kan jaringannya mereka tidak mempelajarinya gitu ya. Kak Reti, sebelum closing statement nih ya, ada pertanyaan susulan gitu ya, susulan. Boleh. Biasanya banyak ditanyakan oleh maba atau calon mahasiswa nih, kira-kira ini pertanyaan dari Ed Star
Ya, susah banget namanya ini. Kalau di teknologi komputer itu butuh laptop spek tinggi nggak sih, Pak, katanya? Silakan, Pak. Ya, ini biasanya hubungannya dengan perangkat yang akan dimiliki pada saat awal kuliah ya. Adik-adik tentunya semua beriringan ya. Pada saat kita memiliki sesuatu target, tentunya kita harus mengimbangi kemampuan pendukungnya. Nah, awal-awal tentunya adik-adik silakan memiliki perangkat keras yang sesuai dengan kemampuan. Karena kalau saya bilang harus speknya i7 gitu ya, tentunya adik-adik dengan keuangan yang terbatas akan ada kendala. Memang idealnya prosesornya sudah i7, kemudian RAM-nya sudah di atas 16 GB. Tapi itu semua tergantung dari kreativitas adik-adik sendiri. Masuk kuliah memiliki modal awal laptop yang memang support sebatas bisa menggunakan beberapa aplikasi saja. Aplikasi standar gitu. Tapi dengan laptop aplikasi standar tadi, adik-adik harus bisa menghasilkan uang. Pada saat adik-adik kuliah menghasilkan uang, menggunakan laptop yang standar tadi, nanti akan terbeli itu laptop dengan standar yang lebih tinggi. Atau adik-adik kreatif. Laptop yang bisa adik-adik upgrade ke yang lebih tinggi. Jadi pada saat adik-adik kreativitas ya, memiliki kreativitas tadi, orang teknik itu apapun bisa dijadikan alat, bisa dikembangkan, ditap-atik akan menjadi alat yang bisa menunjang semuanya. Jadi jangan khawatir. Ya. Jadi memang kalau dibuat standar yang speknya tinggi, semua aplikasi saat ini membutuhkan prosesor yang tinggi, RAM yang besar, gitu ya, disk yang mumpuni. Itu tergantung dari niat adik-adik, motivasi adik-adik, dan kreativitas adik-adik sendiri. Memang di idealnya seperti itu. Tapi pada saat awal adik-adik memiliki komputer, laptop dengan dana atau biaya yang sesuai dengan kemampuannya adik-adik, itu harus menghasilkan. Adik-adik punya HP, harus menghasilkan uang. Ya YouTuber, silakan menghasilkan uang. Nanti bisa membeli apapun bisa, gitu ya. Jadi silakan. Adik-adik sesuai adik-adik sendiri untuk perangkat yang adik-adik miliki. Memang idealnya cukup besar, ya. Oh, oke. Berarti kita bisa manfaatkan semua teknologi yang kita punya dulu nih. Tadi kata Pak Rahmat, kita harus kreatif, memaksimalkan, dan akhirnya upgrade dengan sendirinya nih, Kak Dini nih. Iya, gitu, betul. Ya? Biasanya nggak sabar kalau anak teknik komputer nih, Pak, ya, bongkar-bongkar, lalu pasang lagi, bongkar, pasang lagi, gitu ya. Jangan takut ya, Kak Reti, ya. Jangan takut ya. Bongkar-pasang, ya. Atau anak teknik nanti gini, aduh, takut nih kalau dibongkar meledak, gitu. Oh, enggak, tenang aja. Ya, kan biasanya jadi kreatif, gitu. Seperti itu, Kak Reti. Yuk, Kak Reti. Oke, nah untuk sebenarnya pertanyaan masih banyak nih Pak, cuma karena waktunya kita juga terbatas juga, Sobat Besi juga masih banyak pertanyaan, tapi kita mau minta Pak Rahmat untuk kasih closing statement atau semangat untuk Sobat BSI yang saat ini masih ragu atau mau kuliah di teknologi komputer cuma takut gitu ya, gimana nih Pak tips dan triks atau semangat closing statement dari Pak Rahmat? Baik, adik-adik semua, era saat ini, apalagi pandemi ya, yang memaksakan kita untuk lebih mengetahui tentang teknologi yang ada, menuntut adik-adik untuk lebih berinovasi. Jadi masa depan itu saat ini ada di depan mata adik-adik. Jadi program studi teknologi komputer merupakan pilihan program studi yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kalau adik-adik jangan bermimpi lah, jangan bermimpi menjadi, kalau lulus itu jadi PNS gitu ya. Itu udah nggak tren lagi di masa saat ini. Jadi PNS itu bukan menjadi target akhir, tapi jadilah orang yang bisa menciptakan peluang kerja, bisa menciptakan usaha yang baru, bisa menjadi tenaga ahli yang memang dicari oleh banyak orang. Dan masa depan itu akan mengikuti adik-adik sendiri. Jadi sukses sebagai adik-adik, dari komputer, dan itu memang menjadi pilihan yang terbaik dari yang paling baik. Itu Kak Reti.
Kak Dini. Oke, baik, terima kasih Pak Adi sudah. Oh iya Pak Adi, Pak Rahmat Adi boleh ya tadi kalau bisa ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa nanyakan kemana atau ke himpunan jurusannya ada Pak? Ada, Himateka. Himateka, jadi sobat BSI ada mau... ada Instagramnya Himateka. Himateka. Oke, silakan di follow sobat BSI. Himatekanya ada. Nanti bisa kenalan sama kakak kelasnya, bisa nanya-nanya juga ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat Adi. Selamat siang dan semoga sukses selalu. Sehat selalu. Terima kasih sukses. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Banyak dan mungkin teman-teman juga masih ada yang ingin ditanyakan tapi karena waktu yang membatasi kita nih ya makanya kita stop dulu nanti silakan dilanjut melalui mungkin tadi bisa melalui media sosialnya ada di Himateka ya sobat UBSI. Nah sekarang kira-kira di UBSI itu ada apa saja sih, apa hanya belajar pulang belajar pulang atau ada fasilitas lain yang disediakan seperti itu? Nah di sini Kareti ada fasilitas atau lembaga yang disediakan oleh UBSI yang tergabung di dalam BSI Center. Dan apa sih BSI Center? Kita lihat videonya yuk. Era digitalisasi Indonesia berjalan sangat pesat, menuntut Indonesia harus siap bertransformasi ke revolusi 4.0. Sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk unggul dan kompetitif dalam menghadapi era industri 4.0. Dalam mendukung lulusan unggul di era 4.0 saat ini, UBSI membekali mahasiswanya dengan membentuk 4 unit bagian khusus yang berkonsentrasi terhadap peningkatan kualitas mahasiswanya. 4 bagian tersebut yaitu 1. BSI Career Center atau BCC merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat yang konsen di bidang persiapan karir masa depan mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika. Mempunyai semangat dalam menggerakkan karir mahasiswa dan alumni sesuai dengan visinya menjadi salah satu lembaga karir kampus terbaik di mata mahasiswa atau alumni UBSI dan dunia kerja. Untuk menunjang keberhasilan karir mahasiswa UBSI, BSI Career Center menyuguhkan program kerjanya seperti Bursa Kerja, Kampus Recruitment, Company to Company, Career Publication di media sosial maupun melalui daring, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, Workshop serta Seminar Pengembangan Karir. 2. BSI Entrepreneur Center merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat konsen dalam bidang kewirausahaan untuk mendorong mahasiswa UBSI untuk menjadi entrepreneur muda. BEC memainkan perannya di mahasiswa dengan menciptakan dan membentuk calon-calon entrepreneur muda BSI yang peduli, kreatif dan mandiri, menjadi mediasi dan fasilitator pengembangan wirausaha mahasiswa dan alumni UBSI. BEC juga berperan menjalin kerjasama dengan dunia usaha, perbankan dan industri untuk mengembangkan wirausaha mahasiswanya dengan semangat trust and honestly. 3. BSI Innovation Center yang merupakan platform yang mewadahi karya ilmiah Civitas Universitas Bina Sarana Informatika dalam menghasilkan produk nyata yang dapat bermanfaat bagi dunia industri maupun masyarakat. 4. BSI Startup Center atau BSC merupakan unit bagian yang dibentuk oleh Rektorat Universitas Bina Sarana Informatika yang bergerak di bidang startup. Tujuan dari dibentuknya bagian ini adalah menumbuhkan atmosfer startup berbasis ekonomi kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa, dosen, dan alumni. Demikian komitmen dan keseriusan Universitas Bina Sarana Informatika dalam mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap bersaing di era industri 4.0 dengan menghadirkan unit bagian khusus untuk memfasilitasi kebutuhan terkini mahasiswanya. Kuliah, BSI aja. Kuliah, BSI aja. Asik. Wah, paling mantep deh itu. Kuliah BSI aja. Nih, Karetik, bagaimana Karetik video yang tadi? Kira-kira ada apa saja? Kita bisa ulas sedikit mungkin. Jadi di BSI itu ada BSI Career Center. Jadi sobat BSI nanti yang cita-citanya mau profesional di bidang karirnya, nanti bekerja misalnya sebagai IT gitu ya. Sekarang kalau ditanya kan kerja apa? Gue IT, keren banget itu sekarang ya. Lalu itu kalau misalnya kita mau profesional di bidang kerja. Tapi
Siapa tahu ada sobat BSI semuanya nih, di antara semuanya mau bekerja, ada yang saya mau mengembangkan usaha saya. Saya punya bisnis di bidang IT, saya nggak mau bekerja, tapi saya mau membuka lapangan pekerjaan. Itu juga bisa nih, Kak Dini. Nah, nanti dididik, dibantu pengembangannya itu di BSI Entrepreneur Center. Dan juga di sini ada lembaga yang mengembangkan nanti kalau sobat BSI punya startup, juga bisa dibantu di sini. Juga ada innovation, yang punya inovasi-inovasi juga bisa dibantu di BSI. Apa sih yang enggak? Lengkap, pokoknya kuliah. Lengkap, iya. Ini BSI aja. Iya, betul. Karena kita okay. Ada, selanjutnya ada apa lagi nih kita? Punya apa lagi? Nah, selain itu juga di BSI ada yang namanya BSI Incubator Center, yaitu di mana UBSI memberikan sebuah wadah kepada sobat BSI berupa inkubasi bisnis dengan melakukan pendampingan secara intens kepada wira muda di BSI, khususnya untuk UMKM dan pada umumnya UBSI pada khususnya dan UMKM pada umumnya. Jadi nggak hanya orang yang dalam lingkup UBSI sendiri, yang mentornya sudah berpengalaman nih, Kak Dini, di bidang masing-masing. Tujuannya itu agar wira muda dan UMKM yang dibina bisa naik kelas usahanya. Oke. Nah, dan lebih lengkapnya mengenai inkubator BSI, kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dalam hal ini penciptaan produk inovasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan berakar pada kemampuan dan cara pandang terhadap inovasi teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di era perdagangan dan pembangunan ekonomi yang akan datang, Indonesia tak mungkin lagi hanya mengandalkan industri-industri konvensional. Dalam rangka membangun iklim yang kondusif, untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi, Universitas Bina Sarana Informatika dengan bangga menghadirkan Inkubator Center UBSI. Inkubator Center UBSI merupakan lembaga inkubator bisnis teknologi yang berperan sangat penting, karena pada umumnya perusahaan pemula sangat rentan terhadap kegagalan, terutama di fase awal pendirian. Melalui IC UBSI, memberikan inkubasi seperti pendampingan bisnis, coaching system, bisnis matching, fasilitasi pengembangan produk, memberikan akses kelembagaan, keuangan, dan pemasaran yang diberikan ke perusahaan pemula berbasis teknologi. Dengan itu, maka mereka mampu meningkatkan kualitas bisnis dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. Inkubator Bisnis UBSI, make your business come true. Wah, luar biasa nih, make your business come true. Nah, gitu kan slogannya, Kak Reti. Luar biasa nih, Kak Dini nih. Iya, untuk sobat UBSI yang mungkin nanti ingin menjadi wira muda, yang sukses, terus ingin membantu perekonomian nasional gitu ya, silahkan bergabung dengan UBSI. Yuk, nanti kita ketemu dengan Inkubator Center UBSI di Siap, nah, Kak Reti, kalau misalkan kita sudah daftar jadi mahasiswa, kemudian setelah lulus kita biasanya jadi alumni nih ya. Nah, untuk jadi alumni itu biasanya hilang kontak atau tidak bisa memantau perkembangan kampusnya atau alma maternya. Kalau di UBSI tidak, Kak Reti, kita sediakan fasilitas untuk alumni, yaitu salah satu aplikasi gitu, aplikasi My Alumni nih, Kak Reti. Bisa apa saja dan bagaimana untuk apa, kita lihat videonya. Silahkan.
Hai Sobat BSI, ada aplikasi khusus nih untuk kamu alumni BSI, namanya adalah My Alumni UBSI. Cukup login dengan NIM dan tanggal lahir Sobat BSI, kamu langsung bisa mengetahui berita seputar kampus melalui fitur BSI News. Terdapat juga ratusan lowongan kerja yang pastinya up to date. Kamu juga bisa loh berdiskusi dengan ribuan alumni lainnya dengan menggunakan fitur forum. Dan gak hanya itu, dengan fitur daftar alumni, kamu bisa menemukan teman yang sudah lama nggak ketemu loh Sobat BSI. Gimana? Keren kan? Yuk install aplikasi My Alumni UBSI di Play Store sekarang juga. Yuk, siap. Yuk kita download langsung di Play Store untuk para alumni atau yang belum jadi alumni, kita siap-siap nih ya. Agar okay. Tetap terjalin silaturahminya seperti itu Kak Reti. Ya. Ayo, Kak Reti masih terhubung okay. Dengan saya ini? Ya masih Kak Dini. Okay. Masih aman? Apa perlu kita panggilkan mahasiswa teknologi komputer? Boleh nih, saya kan itu banget kayaknya nih masih belum move on nih. Aduh, di Bogor tuh sering hujan gitu kan. Jaringan terbawa ke sana ke sini gitu ya. Kita lanjut. Nah, Kak Reti, di sini kita mau kasih tahu informasi pada Sobat UBSI tentang PMB UBSI. Sekarang sudah berada di gelombang 6 nih, Kak Reti. Gelombang 6 ini akan dibuka sampai tanggal 2 September. Wah, bentar lagi ditutup dong ya. Sebentar lagi. Jadi Sobat BSI, pastikan kalian yang saat ini masih bingung untuk kuliah di mana atau untuk ambil jurusan apa, segera tentukan dari sekarang karena UBSI saat ini sudah masuk ke gelombang 6 dan sebentar lagi akan ditutup. Dan gelombang 6 ini adalah gelombang terakhir nih Kak Dini nih. Jadi pilihannya daftar sekarang atau kuliahnya tahun depan gitu ya. Wah, jangan sampai cita-citanya mundur setahun ya. Ya nggak sih kalau tahun depan. Nah, ayo sekarang mumpung belum ditutup sampai tanggal 2. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti sih? Gitu betul. Ya. Nah, apalagi kira baru masih tanggal-tanggal segini ya, nggak masalah. Betul nih, biasanya sekalian nih abis gajian ya bisa ya, langsung daftar nih. Daftar dulu aja gitu ya. Betul. Kita pastikan bahwa pendidikan kita tetap aman nih melalui UBSI seperti itu. Karena di UBSI itu ya, ada fakultas apa aja sih kira-kira? Oke, di UBSI sendiri ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi, yang salah satunya tadi ada program studi yang ketuanya Pak Rahmat tadi. Ya, betul. Nah, ini. Jadi yang semua bidang teknologi, bidang komputer, semua masuk ke fakultas ini. Jadi silakan kalian bisa memilih dari program D3 sampai dengan S1. Dan di sini kita bantu di tampilan di layarnya Sobat BSI bisa lihat, selain ada Fakultas Teknologi Informasi juga ada Fakultas Komunikasi dan Bahasa nih Kak Dini nih. Ini alma mater saya kebetulan nih, yang tukang ngoceh-ngoceh gitu ya. Yang tukang ngoceh-ngoceh, ada mulai dari bahasa Inggris di sini, sastra Inggris, bahasa Inggris, lalu ada ilmu komunikasi, program studi broadcasting, public relations juga ada, lalu ada periklanan juga ada, gitu. Dan yang fakultas yang ketiga adalah fakultas ekonomi dan bisnis. Betul. Nah, yang kemarin saya pandu tuh kegiatan prodinya di prodi perhotelan, ya masuk ke situ kan? Ekonomi betul. Dan bisnis. Nah, teman-teman silakan nih dibaca, dilihat dulu layarnya kira-kira mau masuk ke fakultas mana dan di prodi mana, kemudian nanti tentukan pembayarannya mau seperti apa. Nah, kebetulan kita bisa pembayarannya itu dicicil Kak Reti, gitu, melalui dana cipta. Nanti akan seperti apa di dana cipta, proses dan prosedurnya nanti akan ada presentasi berikutnya ya Kak Reti ya. Tapi sebelum ke dana cipta, kita mau lihat dulu cara pendaftaran dan aplikasi untuk mendaftar pendaftaran mahasiswa baru di BSI. Mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Hari gini masih ribet ngurus berkas pendaftaran kuliah. Panik gak?
Paniklah, masa enggak? Tapi, beda cerita kalau kamu daftar pakai aplikasi PMB Universitas BSI. Semua hal ribet jadi mudah. Hanya dengan 4 langkah, kamu sudah bisa jadi mahasiswa Universitas BSI. Langkah pertama, pendaftaran online. Download dan install aplikasi PMB Universitas BSI di Play Store. Langkah kedua, ujian saringan online. Dengan materi ujian, pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan serius. Langkah ketiga, daftar ulang online. Kamu bisa melakukan daftar ulang online dengan melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai dengan program studi dan pilihan waktu kuliah. Langkah terakhir, orientasi akademik dan seminar motivasi. Jangan sampai nggak hadir ya, karena banyak sekali keseruan menanti kamu. Daftarkan diri kamu di Universitas Bina Sarana Informatika sekarang juga. Kuliah, BSI aja. BSI aja. Kuliah, BSI aja. Sangat mudah ya Kak Reti ya. Tidak usah takut kalau misalkan sekarang udah tanggal 2 nih, daftarnya harus ke kampus, harus datang, butuh waktu yang lama. Tidak, di UBSI tidak seperti itu. Silakan download aplikasinya, ada aplikasi untuk penerimaan mahasiswa barunya ya Kak Reti ya. Itu tinggal di-download di Play Store teman-teman, seperti itu. Nah, Kak Reti, saya lihat kita sudah mendapatkan apa namanya pemenang nih ya, pemenang pertanyaan terbaik ya. Itu akan kita tahan dulu nih sekarang apa nanti? Kita tahan dulu karena tadi biar penasaran ya kan? Biar penasaran karena sebentar lagi tadi yang Kak Dini bilang kalau kita mau kuliah tapi kendala biaya nih gimana? Iya. Bukan BSI kalau kita nggak punya solusi ya. BSI bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Dana Cita yang akan membantu proses pembayaran sobat BSI jika berkuliah di BSI. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai Dana Cita, sama-sama kita panggil di sini yang sudah bergabung ada Kakak Cantik, ada Kak Destri. Halo, selamat siang Kak Destri. Halo, selamat siang Kak Reti dan Kak Dini. Selamat siang, Kak Destri. Apa kabar, Kak? Halo, sehat. Halo semua, Sobat BSI. Nah, oke. Mungkin bisa langsung ya, Kak Reti ya. Mungkin teman-teman Sobat UBSI sudah nggak sabar nih. Apa sih Dana Cita? Kita berikan waktunya kepada Kak Destri. Silakan. Oke, thank you Kak Dini, Kak Reti. Ya, untuk Sobat BSI yang mungkin dari tadi udah menyimak dan udah dengar juga kalau Dana Cita akan ada cash reward senilai Rp50.000 bagi kamu yang ingin melakukan pendaftaran ataupun pengajuan Dana Cita untuk di BSI. Nah, aku mau share screen. Mungkin nanti juga akan dibantu untuk dipin pada kolom komentar teman-teman terkait link yang bisa digunakan untuk mendapatkan cash reward senilai Rp50.000. Nanti juga di akhir sesi ini akan ditampilkan juga untuk link yang bisa Sobat BSI gunakan dan mendapatkan cash reward senilai Rp50.000 untuk setiap penanya yang ingin mengetahui soal Dana Cita dan UBSI lebih lanjut. Kemudian, dari Sobat BSI yang sudah mengisi formulir juga akan mendapatkan kesempatan pengundian voucher Grab gift senilai Rp50.000 untuk 5 orang yang beruntung soal pertanyaan antara UBSI dan Dana Cita. Nah, kali ini aku juga mau share informasi sebenarnya Dana Cita itu apa sih? Apa sih hubungannya sama BSI? Dana Cita itu adalah sebuah platform solusi pembayaran pendidikan bertahap yang berada di bawah naungan Erudify Group, di mana kami beroperasi di dua negara yaitu Indonesia dan Filipina. Lalu untuk misinya sendiri ini ingin memperluas akses pendidikan dan pelatihan di Indonesia melalui solusi pembayaran pendidikan bertahap. Jadi Sobat BSI yang ingin kuliah ataupun melanjutkan kursus bisa dicicil secara bulanan. Terutama untuk Sobat BSI yang dari tadi udah dengerin, kalau masih dibuka nih gelombang 6 dan sedikit lagi akan ditutup, terus bingung soal biayanya. Ini jawabannya sekarang. Nah, kemudian ini ada dua dari sekian banyaknya pengguna Dana Cita yang memang sudah menggunakan Dana Cita untuk biaya pendidikannya. Tapi Sobat BSI, jangan ragu dan jangan khawatir, bukan berarti tidak ada di dalam testimoni ini, tidak ada Sobat BSI yang menggunakan Dana Cita. Sampai saat ini dan sampai hari ini, banyak banget Sobat BSI yang udah pendaftaran ke Dana Cita untuk biaya pendidikannya dicicil secara bulanan pakai Dana Cita.
Dan untuk jawaban dari mereka, sebagian besar itu prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan juga tidak ada agunan dan jaminan. Masa sih ada ya emangnya fintech yang nggak ada jaminan ataupun agunan? Ada dong. Nah, ini dia jawabannya. Dana Cita itu adalah financing resmi yang sudah bekerja sama dengan 50 partner lebih lembaga pendidikan di Indonesia. Dana Cita sendiri ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK sejak tanggal 2 Agustus 2021. Dan juga Dana Cita ini memiliki sertifikasi ISO 27001 sebagai praktek pertanda pelaksanaan keamanan informasi berbasis internasional, Sobat BSI. Nah, kalau tadi mungkin testimoni pada info, Dana Cita ini prosesnya mudah, persyaratannya juga gampang. Yes, benar banget, karena memang untuk proses pengajuannya sendiri hanya membutuhkan waktu maksimal 2 hari kerja. Nah, kalau 2 hari lagi gelombang 6 ditutup, berarti masih ada waktu banget untuk Sobat BSI yang ingin pendaftaran pakai Dana Cita untuk biaya cicilan bulanannya. Kemudian, ini juga proses pengajuannya online, sama seperti Sobat BSI kalau tadi udah tahu ada aplikasi website PMB BSI. Jadi Sobat BSI nggak perlu repot-repot lagi datang ke kampus untuk pendaftaran. Nah, Dana Cita juga secara online dan ada di dalam PMB BSI tersebut. Nanti kita simak cara pendaftarannya. Kemudian Dana Cita ini bisa pengajuan hingga 100% biaya pendidikan yang dibutuhkan. Maksudnya, misalnya Sobat BSI ingin biaya pendidikannya sampai lulus menggunakan Dana Cita dan dicicil bulanan, itu bisa banget disesuaikan dengan tagihan dari pihak kampus yang ada pada invoice-nya. Tentunya tidak ada agunan dan tidak ada jaminan apapun. Jadi Sobat BSI nggak perlu khawatir dan jangan takut kalau nanti dimintain surat PPKB, surat tanah, dan lain-lain, itu nggak akan. Dana Cita nggak akan minta jaminan. Yang ketiga, cicilan bulanannya ini udah tetap Sobat BSI, jadi tidak akan ada kenaikan cicilan bulanan di bulan-bulan berikutnya, karena biaya cicilannya ini secara transparan akan diberikan saat kamu baru awal pengajuan dan ada di dalam website Dana Cita, sesuai yang biaya kamu ingin ajukan dan sesuai dengan tenor yang kamu pilih. Dan yang terakhir, kamu akan mendapatkan treatment khusus dari tim customer success Dana Cita. Jadi nanti kamu akan diajarkan atau diinformasikan soal cara pengajuannya. Mungkin kamu bingung dan ada ini diisi apa ya, ini harus gimana ya, itu kamu bisa mendapatkan konsultasi secara gratis dengan tim customer success Dana Cita. Gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang kalau Dana Cita ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK serta punya sertifikasi ISO 27001. Jadi, segala informasi yang diakses oleh Dana Cita dari data pribadi kamu itu akan terjamin keamanannya dan tidak akan disalahgunakan. Karena untuk tata tertib pelayanan konsumennya juga kita berdasarkan dari OJK. Jadi tidak akan ada lagi yang menyeramkan mungkin seperti pinjol-pinjol yang Sobat BSI dengar nih yang sekarang lagi trending. Enggak, itu bukan Dana Cita. Karena Dana Cita sudah legal dan resmi berizin di bawah OJK gitu. Aku juga yakin untuk UBSI sendiri nggak akan mungkin bekerja sama dengan partner yang memang belum jelas untuk perizinannya. Kemudian ini nih, yang paling penting juga untuk kamu mahasiswa baru dan mahasiswa aktif di UBSI, kamu bisa mengajukan cicilan sampai 6 bulan dengan cicilan biaya platformnya itu 1,5% per bulan secara flat. Nah, maksudnya, tidak akan ada biaya tambahan apapun lagi sampai nanti akhir cicilan kamu lunas dan cicilan bulanan kamu itu tetap setiap bulannya. Nih, misalnya, kamu ingin pengajuan biaya pendidikan senilai Rp4.180.000. Kamu bisa ambil cicilan 6 bulan dan nanti cicilan bulanan kamu itu akan flat senilai Rp780.000-an aja setiap bulannya sampai lunas di bulan ke-6. Kalau misalnya Sobat BSI ingin pelunasan lebih awal, itu juga bisa banget. Nanti Sobat BSI bisa pelunasan lebih awal tanpa adanya biaya penalti ataupun biaya tambahan. Jadi nanti akan dihitung kembali oleh tim Dana Cita dan biaya pelunasannya itu akan relatif lebih rendah, Sobat BSI. Atau misalnya Sobat BSI punya cicilan di Dana Cita, ingin pengajuan kembali, bisa. Nanti bisa pengajuan kembali melalui website Dana Cita dan ada untuk tata caranya atau bisa informasi lebih lanjut kepada tim customer success-nya Dana Cita. Nah, kalau tadi sebelumnya diinformasiin pengajuannya mudah katanya secara online, gimana caranya sih?
Kalau tadi mungkin Sobat BSI udah dengar betapa canggihnya aplikasi ataupun website PMB BSI. Nah, Dana Cita ini ada di dalam aplikasi dan website PMB BSI. Jadi nanti Sobat BSI bisa langsung pilih aja metode pembayaran Dana Cita, selanjutnya di screenshot halaman tagihan virtual account BSI-nya. Nanti akan diarahkan ke formulir pengajuan Dana Cita dan Sobat BSI bisa langsung mengisi data diri yang tertera pada formulir tersebut. Kemudian selanjutnya Sobat BSI tinggal duduk manis aja di rumah sambil nonton drakor, sambil nontonin hangout BSI kampus online yang lainnya. Dan nanti kamu bisa langsung tanda tangan juga secara online, tidak perlu datang ke kampus ataupun ke kantor Dana Cita, semuanya secara online. Dan nanti Dana Cita juga langsung membayarkan biaya pendidikan kamu ke kampus UBSI tanpa melalui kamu kembali setelah kamu melakukan tanda tangan. Gitu. Kalau tadi persyaratannya nggak ada jaminan ataupun agunan, terus apa sih dokumen yang diperluin Dana Cita? Nah, dokumennya ini kita hanya perlu KTP dan selfie calon pelajar kamu Sobat BSI yang ingin pendaftaran ke BSI. Kemudian juga memerlukan foto KTP dan selfie wali yang berada di bawah usia 21 tahun. Maksudnya, jika Sobat BSI di bawah usia 21 tahun dan belum bekerja, Sobat BSI saat pengajuan membutuhkan foto KTP dan selfie walinya, gitu. Tetapi kalau Sobat BSI udah di atas 21 tahun dan memiliki penghasilan, langsung aja pakai KTP Sobat BSI sendiri. Yang ketiga, tentunya tagihan biaya pendidikan dari BSI yang sudah Sobat BSI screenshot pada halaman aplikasi website PMB BSI. Dan yang terakhir, bukti penghasilan seperti slip gaji atau rekening koran satu bulan terakhir. Tapi kalau Sobat BSI bingung nggak punya slip gaji atau mungkin rekening koran, gimana sih cara dapetinnya? Sobat BSI bisa langsung tanya aja ke tim customer success-nya Dana Cita. Nanti akan dibantu informasikan. Gitu. Nah, udah nih Kak Reti, Kak Dini, gampang banget kan soal pengajuan dan pendaftaran Dana Cita. Bagi Sobat BSI yang ingin konsultasi gratis melalui customer success Dana Cita, bisa langsung aja book Calendly atau pilih sendiri nih jadwalnya kapan mau ditelepon atau butuh bantuan untuk ngejelasin ke orang tuanya. Mungkin Sobat BSI takut salah kalau jelasin sendiri. Langsung aja disesuaikan sama jadwal orang tuanya dan jadwal Sobat BSI di link yang sudah tertera pada layar. Terus, nanti Sobat BSI juga bisa tanya-tanya nih atau kepoin lebih lanjut soal Dana Cita dan BSI melalui link yang sudah tertera pada layar Sobat BSI dan bisa mendapatkan promo voucher senilai Rp50.000. Jadi, ini cash reward ya. Ketika Sobat BSI mengisi pertanyaan soal Dana Cita dan BSI, Sobat BSI akan mendapatkan langsung cash reward senilai Rp50.000 yang akan dikirimkan pada email. Dan juga mendapatkan kesempatan voucher Grab gift senilai Rp50.000 untuk 5 orang pemenang beruntung yang sudah mengisi Google Form ini. Jadi, udah dapat cash reward Rp50.000, dapat Grab gift lagi Rp50.000 cuman karena nonton hangout kampus online bareng sama BSI. Gitu. Oke. Jadi, kalau Sobat BSI yang nonton ini, silakan langsung mengakses link danacita.co.id/s/hangout-bsi-bc. Jadi betul, bisa mendapatkan voucher dari Dana Cita senilai Rp50.000 nih Sobat BSI. Iya, dan ada special gift juga kereti ya dalam bentuk voucher Grab senilai Rp50.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung seperti itu kereti. Betul Kak Destri ya? Betul banget Kak. Terima kasih banyak Dana Cita, sungguh sangat membantu mahasiswa atau calon mahasiswa UBSI nih untuk meraih pendidikan di UBSI. Kak Destri, tadi sudah disampaikan ya kalau misalkan teman UBSI jika ingin bertanya itu ada sesi konsultasinya ya, boleh dipilih jadwalnya ya, luar biasa loh ini loh pelayanannya. Jadi, nah sudah ada tuh di layar teman-teman, jadwal sesi konsultasinya itu bisa dipilih, disesuaikan dengan keinginannya, mau kapan, di mana, by phone dong tentunya ya, di kapan dan seperti apa gitu. Silakan teman-teman gunakan dan manfaatkan fasilitas ini untuk tetap mengenjam pendidikan tinggi ya. Baik Kak Desi, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kak Destri. Sehat-sehat Kak Destri.
Dini. Ya. Baik. Nah, Kak Dini, setelah pemaparan dari Dana Cita tadi, kita menuju penghujung acara, mau ngomongin dulu nih pemenang. Nah, ini dia. Iya, ini dia. Dua pemenangnya yang beruntung yang akan mendapatkan special merchandise dari UBSI. Kami umumkan dulu. Yang pertama, selamat dari Instagram @kevin_andrian21. Dan yes, juga yang kedua ada @rifskipratama955. Selamat kepada Kevin dan Rifski. Kami informasikan kepada kedua pemenang untuk DM ke akun Instagram Kuliah BSI aja dengan menyebutkan menggunakan akunnya masing-masing tentunya ya. Menggunakan akunnya masing-masing dengan menyebutkan nama dan pemenang door prize pada acara hari ini. Jadi kasih tahu aja hangout tanggal berapa, jam berapa. Gitu ya, nanti akan diarahkan oleh miminnya Kuliah BSI aja untuk pendataan lebih lanjut. Oke. Jangan sampai lewat dari 2 kali 24 jam ya Kak Reti ya, karena hadiahnya hangus seperti hangus gitu. Langsung hangus sekarang DM miminnya. Ya, secepatnya setelah acara yang selesai silakan langsung DM @kuliahbsi saja. Oke, Kak Reti, kita ada di penghujung acara untuk hari ini ya, tapi saya mau informasikan dulu nih untuk hangout kegiatan hangout berikutnya. Itu besok ya, ada di hari Rabu tanggal 1 September 2021 bersama program studi Sistem Informasi Diploma 3 dengan narasumbernya yaitu Bapak Agung Wibowo STMKom. Dan kemudian selanjutnya ada dari program studi Ilmu Komputer S1 yaitu dari dengan Bapak Deni Pribadi MKom. Dan program transfer D3 ke S1 UBSI Kampus Kebumi dari Bapak Setia Suhada MKom. Nah, acara ini dipandu oleh host yang gak kalah kece dari hari ini nih, gitu. Ada Kak Taufik dan Kak Erika. Seperti itu, Kak Reti. Dan Kak Dini, kita mau informasikan nanti untuk hangout besok nih akan terlaksana di akun @UBSI_Sukabumi. Jadi dari sekarang langsung follow akun @UBSI_Sukabumi dan juga di TikTok Kuliah BSI aja atau UBSI_official. Jadi Sobat BSI yang belum follow, follow dari sekarang supaya tahu notifikasinya. Silahkan di follow dulu ya. Yang pasti akan ya, ada informasinya juga di @KuliahBSI aja ya, Kak Reti ya. Pastinya dong. Pastinya, yuk tambahan nih follow akun UBSI Kampus Kebumi ya. Nah, betul. Sebenarnya saya masih pengen berlama-lama, tapi waktunya kita yang sudah habis gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, Kak Reti ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan informasi yang kami sampaikan. Saya Dini. Dan saya Reti mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dari Sobat BSI. Jangan lupa untuk mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Yes, saya akhir kata, kita ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja.